Ingat jangan sampai kena adik-adik. Masuknya doang tadi. Tadi mau ngomong apa lupa ya? Nah, temanya hutan atau temanya laut? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Harmat Yosi. Di video kali ini, Bang Harmat kembali memainkan game Snowboard Obi. Di video ini, Bang Harmat akan menyelesaikan rintangan di World ketiga ya. Dan seperti biasa, nantinya Bang Harmat akan berpacu dengan waktu dalam menyelesaikan rintangan yang ada di World ini. Oke, seperti biasa ya, Bang Harmat akan selalu menginfokan kalau ini pertama kalinya Bang Harmat memasuki World ketiga ini. Jadi, nggak akan ada gimmick segala macam. Oke, tanpa buang-buang waktu, jadi langsung aja kita mulai. Ini waktunya juga belum jalan. Jadi, mari kita lihat rintangan apa yang ada di sini. Dan di sini tadi Bang Harmat lihat temanya tuh kayak pantai gitu dia ya. Wih. Oh, ini tangga nada. Ya bukan tangga nada sih, tuts piano ya. Nah. Wih. Aduh. Ini XXX. Au. XXX. Kesukaannya si Chop sih. Sementara masih sangat easy. Easy. Di bawahnya nggak easy sih. Jangan jatuh, please. Nyangkut nggak apa-apa kayak, penting jangan jatuh. Ayo naik lah. Ayo naik. Ya. Nggak bisa naik adik-adik. Pada akhirnya kita pun mati. Ini lagi. Ayo naik. Tengahnya lompat kek. Nah. Kita sini pelan-pelan aja ya. Oke. Jangan gegabah. Belum awal kita susah. Akhirnya. Semoga ini lebih gampang deh. Wih. Oh, kiri kanan merah. Ingat jangan sampai kena adik-adik. Langsung ke tengah nggak tuh? Sama aja. Cari yang gampang. Udahlah. Nyangkut. Ini nih yang bikin nggak sempet 20 menit nih. Bukan jatuh kan? Nah, gitu loh, Cop. Okay, nice. Wih. Tadi berubah warna apa hilang ya? Oh iya bener hilang dong. Pelan, santai. Nah, kita targetin 20 menit ya adik-adik. Kalau menurut Bang Harmat ini gampang cuman lebih menantang aja gitu ya. Jadi kayak benar-benar harus pasang timingnya yang benar gitu. Bukan terasa gampang. Easy. Ini ada watermelon. Watermelon semangka bukan sih? Tapi kenapa bulat sekali? Ini yang benar nih. Ini Rubik ya. Lompat. Tiu. Sampai nggak ya? Yeah. Kita sampai akhir. Ya. Wah benar-benar ya. Aduh jangan situ lagi dong. Astaga. Wah ini benar-benar perasa menantang adik-adik. Seriusan gak bohong deh, ini kemana lagi lompatnya? Nah ini mah tinggal lurus doang. Geda, oh. Mantul. Ya.
lewat tembok gak sih? Dek! Jangan lewat tembok adik-adik. Sesat. Game jari sih. Udah 20% ya. Yo, nyaris. Iya. Udah bagus, selamat. Mati juga anjir ujung-ujungnya. Lewat sini gak sih? Yo. Bagaimana kalau kita lompatin? Nanti aja, Pelan, cepat. Oke, pelan, 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 pelan. Oke, udah kena. Nah. Wow. Kira bakal jatuh ke lavanya tadi. Geda, gedi, geda, geda. Ini bagus juga nih tadi. Karena apa obstacle-nya ya? Ini kita berarti harus jatuh ke bawah. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Oke. Yes. Jatuh ke bawah untuk mati adik-adik. Ya. Ya selamat lo tadi. Aduh. Saat-saat terakhir kena. Geda gede, geda geda. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ya ini lagi ah, bangke. Jangan ketawa kamu cop. Ini turun, turun, turun. Ah, sekitarnya warnanya kayak gini doang, bosen gak sih? Dia jatuhnya ke sini aja. Kenapa naik lagi dah? Gila mau turun, naik. Nah. Akhirnya adik-adik. Ini nggak boleh ya kena yang petil-petilnya ini. Iya. Oke. Kita berhasil lewat di atasnya semua ya. Ini kejauhan. Masih 30% ya ternyata. Gila ya, kalau ini terasa lama banget ya. Gak tahu apakah tadi karena terlalu banyak mati apa gimana. Soalnya ini kita udah mau 8 menit tapi masih 31%. Kalau di video sebelumnya itu udah 50% sih ya, 8 menit. Baru di saat-saat terakhirnya itu obstacle-nya sulit. Tapi di sini aja ini kebanyakan dari awal udah sulit juga sih. Nice. Jadi pas di udara kita bisa mengontrolnya ya, arahnya kemana. 35%. Lewat sini aja lah. Oh iya, sedikit informasi adik-adik, kalau Bang Harmat upload hari ini berarti ingatlah Bang Harmat merecordnya hari ini juga. Edit hari ini, upload hari ini. Karena kalian pasti menonton ini di malam hari ya. Buat yang nonton saat itu juga loh ya. Ya itulah sekedar informasi yang tidak pentil. Sudah 40%. Waktunya sudah berjalan 8 menit. Berarti kita harus lewat sini dulu. Wih, wih, kesana woi.
Bang Harmat udah pesimis duluan sih, kalau kita nggak bisa di bawah 20 menit ya. Nice. Ini semua gara-gara Chop. Ngilang. Aduh, astaga. Wah, lantainya hilang adik-adik. Tapi udah panik duluan masalahnya tadi. Lewat sini aja gak sih? Nyesal, nyesal lewat sini. Wah. Benar kan? Anjay. Wih, gila. Hebat tadi Bang Harmat ya. Zup. Wow, terasa sangat mudah. Easy. Ini enggak sih. Ya. Astaga. Tuh kan, baru 44% loh. Wah, ini berhasil. Astaga. Kelebihan dong. Kelebihan lagi, astaga. Direm. Nah. Itu loh, chop. Capek. Ayo. Begitu ya dia. Berlawanan arah. Ayolah. Nice. Nah, ini zigzag nih. Aduh. Udah diprediksi sih nggak bakal sampai, tapi tetap dilakuin ya adik-adik. Ini kayaknya bakal hilang lagi nih. Oh, enggak, ding. Wah, ini rasa sangat mudah. Easy. Oke, sementara enggak aman. Ah. Berarti kita harus lewat sini nih. Yo. Oh. Nice. Tadi mau ngomong apa lupa ya. Aduh, kena lagi. Oh ya, untuk sementara ini masih terasa mudah ya. Jadi bisa bernafas lega dulu. Soalnya Bang Harmat kalau udah fokus tuh lupa nafas sih. Jangan dicontoh ya adik-adik. La 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 la. Coba yang di kiri deh, kali aja lebih beruntung. Nah, tuh kan bener kan. Ya sebenarnya sama aja sih, cuma tadi ngerem aja. Goyang-goyang gitu dia badannya tadi ya. Jangan di situ lagi dong. Aduh. Yang kayak gini sih harus lewatin di tengahnya ya adik-adik ya, karena itu karena di tengahnya itu aman. Aduh, bagaimana motivasi. Nah, ini kayak bakal hilang sih. Mari kita lihat hilang nggak. Oh, itu kan bener kan? Wah, hebat Bang Harmat ya. Matanya sangat jelai. Oh, ini kembaran-kembaran Saturnus nih.
Tempatnya kayak gini adik-adik. Aduh. Udahlah capek. Ayo. Kita pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kalau tempatnya kayak gini udah deh. Udah deh, jangan inisiatif untuk ngebut. Jangan inisiatif untuk lompat. Wah, ini hilang lagi nih. Lo kok mati apa ini? Wah, cacat sumpah. Gak jelas. Nice try lah, jatuhnya tepat lagi di tengah. Apa yang mau diharapin? Wow. Lompat. Tiu. Udah 70% adik-adik. Sorry Bang Hamrat, lupa lihat. Wah, ini hilang nih. Hilang. Aduh. Ambil pinggir-pinggir aja. Nice. Wah, ini nih yang seru nih. Enggak seru. Nice. Wah, bernafas dulu. Deg. Apa ya, kalau Bang Harmat lihat, Bang Harmat mati. Jangan jatuh. Bentar ya. Bang Harmat fokus dulu. Oke, aman. Jadi kalau Bang Harmat lihat, ini tempatnya sangat monoton ya. Jadi kayak temanya itu cuman di pintu masuknya doang tadi. Sebisanya langsung masuk ke lubang tengah. Nah, ayo cepet maju. Giliran maju aja jatuh. Cocok. Ah, jadi Spider-Man dong. Nah. Kayaknya kita nggak bisa adik-adik dapat 20 menit. Nah, jadi lanjutin tadi ya. Jadi temanya itu cuma di pintu masuknya doang, tapi begitu kita masuk ke rintangan, ya kayak gini lagi konsepnya. Jadi kayak basicnya gitu loh, atau defaultnya. Jadi kayak nggak ada tematiknya, atau ya kayak misalnya temanya hutan atau temanya laut. Astaga. Jadi ini yang jadi ini yang sangat disayangkan ya. Ayolah, astaga. Capek, buruan, aku tuh mau ngedit malam ini, astaga. Sabar adik-adik. Nice. Oke, berhasil. Hilang lantai. Kaget dong. Terpaksa lewat sini adik-adik. Aduh, ampun pak.
hilaf saya, tapi saya coba lagi deh. Nah, ini lebih tinggi nih adik-adik. Hasil ya pasti berhasil lah, berhasil. Berhasil enggak? Nice. Oke, aman. Man, astaga, udah aman. Oke, waktunya udah 19 menit. Ya, nyangkut lagi. Ih. 19 menit 30 detik tapi masih 87% adik-adik. Tuh kan, enggak salah sih Bang Harmat pesimis bisa selesaiin di bawah 20 menit ya. Karena menurut Bang Harmat itu rintangan apa di ward ketiga ini tuh memang makin sulit gitu ya. Jadi Bang Harmat selamat. Jadi apa namanya? Rintangan pertama itu emang gampang. Udah jatuh aja lah. Jadi rintangan pertama itu gampang. Terus rintangan kedua apa di ward kedua itu, ward pertama itu gampang, ward kedua itu ya ada gampang ada sulitnya. Tapi kalau yang ini tuh emang terasa lebih sulit dari ward pertama dan kedua ya. Gak tau nanti ward keempat ini gimana. Jadi buat teman-teman silakan saksikan kematian Bang Harmat. Sabar kocak. Aduh. Udah sabar, tetap aja gak menghasilkan sesuatu. Ya. Nice. Nah, nyangkut ya. Ada. Jadi buat teman-teman selalu saksikan video-video terbaru dari Bang Harmat ya, terutama di game Obi. Kan kayak gini doang loh, susah. Nah emang harus pelan-pelan sih. Gimana kalau kita pakai? Gimana kalau kita pakai snowboard yang lebih bagus? Kan kecepatannya lebih cepet tuh, lebih ngebut ya. Dan Bang Harman gak yakin sih bisa menyelesaikannya dengan mudah, karena justru Bang Harman mati. Karena justru itu malah bikin timingnya lebih ya. Udah 22 menit tadi adik, 97% ya. Ini kita coba dulu. Nah, ini bisa. Nice. Itu tadi ada garis finishnya ya. Ente lah. Astaga. Ih, gila. Ini bikin pusing. Astaga. Kita cari yang datar ya, sekiranya datar. Nice. Oke, akhirnya tamat juga adik-adik. Gila. Karena Bang Harmat sudah mencapai garis finish ya. Seperti biasa Bang Harmat disambut sama avatar Bang Harmat yang joget-joget nih. Oke, sekian sampai di sini aja video kali ini. Bang Harmat menghabiskan waktu selama 22 menit 37 detik di ward ketiga ini ya. Dan menurut Bang Harmat, rintangan di ward ketiga ini terasa semakin sulit ya ketimbang di ward pertama sama ward kedua. Soal tadi itu Bang Harmat banyak matinya sih. Cuman di sini kita nggak tahu ya Bang Harmat udah mati berapa kali. Di sini juga nggak tertulis. Jadi teman-teman bisa mencoba rintangan di ward ketiga ini ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah mau menonton dari awal sampai akhir. Pastikan kalian sudah menekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru video Bang Harmat. Oke, bye-bye.